Apa yang dibuat oleh Nabi dan sahabat ketika bulan Ramadan? Dia tanya. Nabi dengan sahabat buat apa bulan Ramadan? Buat yang kita buat sekarang lah kebanyakannya, iaitu pada umum neh yang Nabi buat, iaitulah semayang dan banyak baca Quran dan bersedekah dan i'tikaf dan berzikir. Neh, bila Rasulullah tidak ada, orang datang bertanya isteri-isteri Nabi, Nabi ni banyak buat apa bulan Ramadan? Kata setengah isteri Nabi, Nabi bulan Ramadan menggandakan bersedekah. Nah, bulan lain kita sedekah, bulan Ramadan lipat gandakan sedekah. Nah, dan dia bertemu dengan Jibril pada bulan Ramadan, membaca Quran dan bacaan Nabi didengar oleh Jibril. Sekarang kita buat tadarus. Nah, ambil sempena amalan Rasulullah. Nah, kita baca ramai-ramai, kawan dengar seorang. Kawan pula dengar, kita ramai-ramai pula. Kawan pula baca, kita ramai-ramai. Itu amalan dia. Kemudian i'tikaf. Sahabat beri'tikaf. Nabi beri'tikaf lebih-lebih lagi pada 10 yang akhir. Kenapa lebih diharapkan? Lailatul Qadar. Nah, dia lagu tu. Jadi, kita sekarang buat betul dah. Apa yang kita buat, itulah yang Nabi suruh. Nabi pernah kata, man qama ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan salat sunat Ramadan, sekarang kita panggil semayang terawih, tak? Kerana dia iman kepada Allah, kerana dia yakin dan mengharapkan akan ganjaran yang disediakan oleh Allah, maka Allah ampun segala dosa yang telah lalu. Maksudnya ialah dia masuk syurga. Sebab orang masuk syurga orang yang tidak ada dosa. Tu. Jadi jalan syurga ialah Ramadan, kita gandakan amal. Di antaranya kita semayang terawih. Neh, dia lagu tu. Banyak baca Quran. Baca Quran ini kalau bulan biasa kita baca sehari 5 muka surat atau 2 helai. Neh, kerana Nabi kata man qara al-Qur'ana fi yaumin wa lailin 50 ayah lam yuktab minal ghafilin au kama qala, barang siapa baca sehari semalam akan Quran lah 50 ayat lebih kurang, antara 2 atau 3 helai, naik 4 muka surat lebih kurang, maka orang ini tidak lagi tergolong dalam golongan yang lalai kepada Allah. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan kalau boleh kita baca 1 juzuk. Nah, Quran ada 30 juzuk. Nah, kalau kita baca 1 juzuk, 1 juzuk ada 10 helai. 1 helai ada 2 muka surat. Jarang 3, biasa 2 muka surat. Nah, jadi kalau 10 helai, 20 muka surat. 20 muka surat 1 juzuk. 1 juzuk orang awam macam kita 30 minit, 28 minit baca. Orang yang laju baca hafiz 20 minit lebih kurang. Yang laju lagi mulutnya cepat dengan Quran 17 minit. Tak apalah, kita ambil 30 minit kita orang awam. Satu hari 30 minit. Betul tak? Baca. Banyak mana dapat? Banyak mana dapat? Nabi kata man qara'a Quran man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca satu huruf dari Quran, falahul hasanah, dapat padanya satu hasanah. Satu ganjaran, satu pahala. Al-hasanah bi'asyri amsaliha. Tiap-tiap satu pahala, gandakan pula dengan 10. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan, yang lebih abdah dari 1000 bulan. Yang malamnya lebih abdah daripada 1000 malam. Nah, lebih-lebih lagi. Tak larat ustaz nak baca satu juzuk. Itulah kita. Nah, bila nikmat terlalu banyak, maka akhirat kita berkurangan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala selepas tidur sekejap, nah, lalu dia masuk ke dalam Kaabah, nah, di waktu malam dan semayang tahajud. Dia semayang 2 rakaat je Imam Syafi'i. Dia semayang rakaat pertama pernah, bukan tiap-tiap malam. Lepas rakaat pertama Fatihah dia baca Quran 15 juzuk.
dan lepas rakaat kedua 15 juzuk khatam dalam 2 rakaat semayang tahajud di dalam Kaabah. Nah, orang tanya kenapa tuan membaca banyak ni? Dia kata ini amalan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, dia Imam Syafi'i. Nah, kita tak payahlah satu juzuk sehari. Tak langgup ustaz satu juzuk. Pasal saya sibuk, saya dekan. Nah. Okey, sibuk. Baca yang tadilah. Baca 2 helai sehari. 2 helai pun sibuk juga ustaz. Kalau 2 helai pun sibuk, baca 3 kali surah Al-Ikhlas. Nampak? Setanding dengan sebiji Al-Quran. Pahalanya tak larat juga. Tak larat juga baca Fatihah. Fatihah ini 156 huruf. Siapa baca sekali bismillah sapa waladdallin, maka 1560 pahala. Kerana 156 darab 10. Betul tak? Tak dan ustaz. 150 walaupun Fatihah kami saya sibuk subuh sungguh. Nak. Ha. Kalau tak dan juga baca bismillah dahlah. Bismillah banyak mana? 19 huruf kali 10 190 pahala dapat. Bismillah pun kami tak dan ustaz. Ustaz lainlah, ustaz biasa-biasa aje. Kami bukan biasa-biasa. Faham? Ha, nampak nak. Kami sibuk. Ha, kalau sibuk juga baca satu huruf je. Nah, nun. Sadaqallahul azim. Dah. Nampak? Nah. Sebiji huruf pun kami tak dan ustaz. Kalau tak dan gali lubang, matilah lagi baik. Dah. Soalan seterusnya.